Sabtu malam 1 Oktober 2022 bertempat di Coffee Pasti Suka. Kegiatan Grand Final Lomba Nyanyi yang bertujuan untuk mencari bibit-bibit baru para generasi anak muda di Jambi. Bertempat di Coffee Pasti Suka, Sabtu malam kegiatan Grand Final Lomba Nyanyi untuk memperebutkan juara 1, 2, dan 3 serta juara favorit diselenggarakan. Dalam kegiatan Grand Final ini, 6 kontestan peserta menampilkan suara terbaiknya di hadapan para dewan juri. Dalam perlombaan ini, para dewan juri yang ditunjuk untuk memberikan penilaian diantaranya Andi Chensing, Faradila Santi, Hari, Hendri. Seluruh kontestan menampilkan performa terbaik dari mereka dan dari hasil keputusan dewan juri. Dalam perlombaan tersebut keluar sebagai juara 1 diraih oleh Vika Marcella, juara 2 diraih oleh Sari Muda Alabrar, juara 3 diraih oleh Gaby Clarasha, dan juara favorit Ananda Resilia. Untuk Vika Marcella. Boleh masuk ke depan untuk Hari selaku juri menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mencari bibit-bibit anak muda di Jambi. Dirinya juga berharap agar kedepannya lebih maju untuk Jambi dan anak-anak Jambi semakin banyak lagi prestasinya. Kita event lomba nyanyi dengan tujuan kita mencari bibit-bibit yang ada di Jambi. Dan kita juga bakal ngadain event-event lainnya, mungkin seperti fashion show. Mungkin masih banyak lagi ya bunda ya yang bakal kita adain. Mungkin secara usia, atau secara tingkatan mungkin sekolah, dari SMP, SMA, ataupun mungkin yang tingkat dewasa. Tingkat yang dewasa, kayak gitu sih. Sandi, JEK TV, melaporkan.